aja. Dua ayat atau tiga, tiga ayat. Ayat, ayat Karena agak panjang bahasannya. Heeh, mm -hmm. dan cukup saya tadi. Cukup lah, singkat aja nanti <tuh> Ini antum mepet di situnya, di sininya enggak? di sananya enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin umurid, umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa KNRP TV yang dirahmati Allah SWT Wa Taala, kami dapat hadir kembali menyapa para pemirsa sekalian yang mungkin sekarang sedang berada di rumah ataupun sedang berada di kantor dan insya Allah kami selalu doakan untuk para pemirsa agar mendapatkan keselamatan dan juga kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan uh, insya Allah uh, pada siang hari ini kembali kami hadir dalam uh, hadapan pemirsa dalam program acara Ayat-Ayat Baitul Maqdis bersama narasumber kita, Dr. Saiful Bahri. Baik para pemirsa KNRP TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, program kita di hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Qur'an dan konsep ketuhanan ini di surat Al-Isra dari ayat 40 sampai dengan 49. Baik, para pemirsa ka, sekalian, uh, sebelum kita mulai kajian, kita uh, sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di studio KNRP TV pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. insya Allah uh, kami senang sekali uh, Ustaz dapat hadir di kesempatan kali ini dan menyempatkan waktunya. Terima kasih Ustaz. Baik sebelum kita melangkah ke kajian kita saya ingin kembali mengingatkan nih bagi para pemirsa Kenar PTV untuk senantiasa mendukung channel Kenar PTV dengan cara klik like kemudian subscribe dan juga share sehingga kebermanfaatan channel ini bisa menjadi lebih luas lagi. Dan tidak lupa juga mungkin bagi para pemirsa yang sedang menonton saat ini kita juga share nih ya link kita, link kajian kita pada siang hari ini kepada teman-teman kita, kepada saudara kita agar mereka juga dapat mendapatkan kebermanfaatan dari kajian kita pada siang hari ini. Baik sebelum kita ke melangkah ke Dr. Saiful Bari, saya ingin menyampaikan atau ingin membacakan nih beberapa ayat dari sekitar tiga ayat. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Baik para pemirsa Sekalian langsung saja kita dengarkan Eee pemaparan ataupun tafsir dari surat Al-Isra ayat 40 sampai 49 ini akan disampaikan oleh Dr. Saiful Bari kepada beliau di persilah. Terima kasih Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina alkarim. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin amma ba'd ba Sahabat KNRP para pemirsa KNRP TV yang berbahagia Kita tentu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunianya e, Bersama nikmat Hidayah kita mampu mengimani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita juga beriman kepada beliau tanpa mengenal beliau siapa Uh, secara langsung kita juga belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad belum pernah mendengar suaranya uh, dan itu cukup membuktikan bahwa Allah subhanahu ta'ala memilih kita sebagai hambanya yang sangat luar biasa sementara ada di sana beberapa orang yang setiap hari berjumpa beliau mendengar suara beliau tapi pada faktanya mereka tidak mau uh, menerima dakwah beliau mengingkari dan dengan dengan penuh uh, retorika Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada beliau bagaimana cara menghadapi orang-orang tersebut, yaitu dengan memberikan konsep ketuhanan. Setelah pada uh, dua pertemuan sebelumnya kita diberikan wasiat-wasiat uh, Allah yang juga diberikan kepada Bani Israel, kemudian larangan-larangan Allah kepada uh, Bani, Bani Israel, Israel juga yang diberikan juga kepada umat Nabi Muhammad. Sekarang Allah ingin menjelaskan lebih jelas lagi konsep ketuhanan yang benar itu seperti apa. Dan kita ber, e, bertepatan hari ini kebetulan e, kita memasuki bulan Sya'ban dan itu e, pertanda bahwa bulan Ramadan sudah tidak lama lagi akan datang. Kita berada di gerbang bulan Ramadan Mudah-mudahan e, kita senantiasa disehatkan oleh Allah dalam keadaan e, sehat lahir dan batin, saudara-saudara kita semuanya. Kita juga berharap mudah-mudahan mereka diberikan e, kesehatan lahir dan batin. Amin. E, para pemirsa KKNP TV. Ayat yang tadi dibacakan misalnya bercerita tentang uh, kontradiksi pola pikir mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya tadi ya, di ayat 40 A'udzubillahi minasyaitonirrajim rabbukum bilbanin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi mereka anak laki-laki. Ya. apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala <coughs> uh, mengambil anak perempuan? Ya, makanya bahasa redaksinya di sini asfa <tik> kum bil banin minal sementara kalau mereka itu menganggap Allah Subhanahu wa taala itu uh, Tuhan yang perlu anak kenapa kok mereka tidak uh, mengatakan Allah mengambil anak laki-laki justru ini maksud dari pola pikir mereka adalah uh, bukan sekedar tidak mau meng mengakui Allah sebagai Tuhan tetapi justru menghinakan <tik> makanya Allah memberikan sifat di sini: hmm. jadi, perkataan yang besar itu maksudnya adalah uh, kebohongan yang besar kebohongan. sekali, dan ini mengolok-olok Allah. Hmm. seranya ibaratnya, uh, kalau kita misalnya, saya nggak mau punya anak kayak gini-gini-gini, nah, ternyata kemudian anak yang kayak gini-gini itu kita nisbatkan kepada orang lain yang kita hmm. tidak sukai. Berarti kebencian kita itu berlipat. Betul, betul. Itu yang disebut di dalam uh, bahasa Al-Qur'an ini uh, bertingkat betul. ya. Jadi ketika Allah menjelaskan asfaakum rabbukum bil banin. Itu pertanyaan yang sudah menggelitik. Apakah ketika Allah memberi kalian anak laki-laki kan berarti Allah sanggup. Iya nah, kan? Iya, betul. Ya. Lalu kenapa Allah perlu mengambil anak perempuan gitu. Hmm. Jadi ini uh, mereka nggak sampai di situ. Uh, itu satu. Yang kedua, kenapa mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah, sementara mereka tidak mau punya anak punya perempuan? perempuan. Uh -huh. Ya kayak kita kalau mau sedekah, kita aja nggak mau, gitu. Uh -huh. Kemudian barang itu kita kasih ke orang lain. Kira-kira gimana? Uh, Beda hanya misalnya kita kita ini masih punya, mohon maaf, barang-barang uh, bekas, entah uh -huh. apa gitu, tapi masih layak pakai. Yeah. Ya, diberikan ke orang lain ya mungkin masih ada yang masih membutuhkan yang ada yang tapi ini kita bayangkan sesuatu yang kita nggak suka mm -hmm. yang kita nggak suka dan tidak layak pakai bahkan itu terhina mm -hmm. karena punya anak perempuan di waktu itu uh, dikiaskan uh, sampai ada uh, sebuah istilah wa'dul Banat pembunuhan terhadap anak perempuan dilakukan oleh uh, sebagian klan yang ada di dalam Quraisy uh, sekalipun tidak semua ya mm -hmm. mereka saking malunya itu sampai membunuh anak-anak perempuan mereka. Jadi karena persepsi tentang uh, tentang anak perempuan yang buruk, akhirnya mereka memperlakukan itu. Nah ini apakah masuk akal gitu? Hmm. Kemudian ketika makanya retorikanya di sini betul-betul hmm. jeleb gitu ya. Asfa kumrobukum bilbanin mala ikati Kalau kalian sanggup diberi oleh Allah anak laki-laki, lalu apa keperluannya Allah punya anak perempuan hmm. gitu? Jadi itu yang kedua. Yang pertama mereka uh, bermaksud yang yang kedua tadi menghinakan, menghinakan yang yang pertama tersebut terkait dengan kekuasaan Allah kalau Allah bisa kenapa Allah mengambil anak perempuan, anak perempuan gitu? Ya. Kemudian yang kedua terkait memang mereka punya persepsi yang buruk tentang perempuan hmm. sehingga uh, ini yang dimaksudkan adalah untuk menghina Allah. Hmm. Nah ini persepsi yang kedua. Yang ketiga uh, mereka berarti tidak tahu posisi pentingnya perempuan bagi mereka. Mm -hmm. Sadarkah mereka orang-orang yang sekarang menjadi provokator, orang-orang yang menjadi penggerak permusuhan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW adalah terlahir dari seorang perempuan. Yeah. Nah, itu itu kontradiksi ketiga yang ada di sini makanya tiga pilar uh, kebohongan mereka diungkap oleh Allah sekaligus dalam ungkapan yang ya ibaratnya nohok sekali. Asfa kum mm rabbukum -hmm. bil minal malaikati inatha dan itu disebut dengan kaulan Azimah karena kedustaan yang besar itu kalau mereka mau mikir mereka akan mengatakan ya ini parah istilahnya dan kemudian Allah menjelaskan di dalam Al Qur'an disebutkan karena di sini redaksinya apa namanya ulahat seraf dal Qur'an jadi sudah disebut fiha dal Qur'an banyak sekali supaya mereka lihat the mengingat ini cerita ini tetapi itu tidak menambah justru kecuali Nah ini bahasanya itu Menggunakan master hmm. uh, Di atas tadi juga menggunakan master Kaulan Adhima Di sini yeah. nufuro Dan master itu di, uh, disebut Itu Lidilala ala uh, al isbat Lidilala ala al Jadi mereka itu digambarkan Berlarinya itu luar biasa hmm. Bahkan sampai digambarkan Dalam surat uh, al-Baqarah itu Orang-orang itu Uh, apa ya jaluna ja asobi ahum fi adanihim asabi itu kan uh, apa namanya jari-jari uh, dimasukkan ke dalam telinga betul. kalau uh, secara secara logika betul. lima jari ini masuk telinga nggak mungkin, <gak> Gak mungkin betul. bahkan satu jari itu masuk telinga juga nggak bisa ya, hanya juzun minal bukan asobe hanya satu saja satu, iya. uh, nggak mungkin, ya, mungkin. nah itu kenapa Allah mengungkapkan itu? Itu mengungkapkan betapa mereka itu benci sekali kepada Nabi Muhammad hmm. Nah realita yang kemudian membuat kita kebingung-bingung adalah Nabi Muhammad SAW itu dalam tanda kutip Sudah sudah memaksa mereka hmm. untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang baik hmm. Dipaksa secara kultural, kultural. istilahnya. Karena uh, menjelang dideklarasikannya beliau Beliau mendeklarasikan sebagai utusan Allah tidak ada satu orang pun yang meragukan tentang akhlak beliau. Hmm. Kalau masih ingat peristiwa di Jabalah Buku itu, di balik Jabalah Buku beliau mengatakan, seandainya ada pasukan berkuda, berkuda akan menyerang kalian, aku katakan sekarang kepada kalian. Apakah kalian percaya? mereka percaya. Uh, mereka percaya. Hmm. Dan Abu Lahab paling kencang mengatakan, Ma jarab na'alaika engkau tidak pernah berdusta. Tapi kemudian ketika beliau menyatakan, Izan ishadu, Ani Rasulullah ilaikum. Ah, apa yang, yang yang terjadi? Respon Abu Lahab di situ justru sebaliknya. Dia mengatakan tabat uh, 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 lakaya kayak Muhammad dan jamaat jamaatana. Celaka kamu sialan kamu Muhammad cuman gini doang kita ya dikumpulin. Itu. Jadi kemudian turunlah surat Tabat Ya ada itu. Nah, ini uh, satu hal yang sangat kontradiktif. Setelah tiga tadi di uh, di, di, di down di downgrade hmm. oleh Allah, bagaimana mungkin Allah kuasa buat anak laki-laki kok ngambil perempuan? Ya. Kemudian yang kedua, mereka e, mengatakan Allah punya anak perempuan malaikat itu untuk menghina. Dan yang ketiga, mereka tidak paham betapa pentingnya posisi perempuan buat mereka terutama ibu. Kemudian yang kedua, Allah telah mengisahkan dari sejak e, Nabi Nuh sampai ke, sebelum mereka datang. Itu kisah-kisah untuk mereka ambil pelajaran, tetapi yang terjadi adalah e, mereka tidak tidak bertambah kecuali Al-Qur'an menegaskan di sini bahasanya adalah illa nufuro, illa nufuro. Ya. Memang ada ada beberapa redaksi yang menggambarkan pelarian mereka dari bukan dari kenyataan bukan dari ya. kebenaran. Nah, mereka betul-betul menghindari. Beneran. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu di, dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa. Nah, sahabat uh, KNRP para pemirsa KNRP TV yang berbahagia di ayat ketiga inilah mulai konsep ketuhanan yang hmm. tadi dibacakan ya, ya di ayat 42, 42 berarti 42. ya. Uh, Pulau kan nama ahlu alihatun. Hmm. Nah, ini mulai di situ. Ya, Kalau ya. seandainya bersama Allah itu alihatun, jadi sesuatu yang disembah lebih dari satu, maka kama uh, ya maka mereka akan akan uh, apa namanya uh, dan itu mustahil. Mereka tidak akan mau. Iya hmm, yeah, betul. Ya mereka justru akan akan mengabaikan Allah. Mereka tidak akan mengambil jalan yang sebagaimana di, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Jadi sebenarnya malah justru mereka uh, tidak mau uh, berpaling kepada Allah Karena mereka sibuk tuhan Tuhannya Karena mereka pada pokok pangkalnya adalah uh, mereka percaya pada Tuhan-Tuhan itu Harusnya yang terjadi adalah uh, mereka itu mencari dengan segala kekuatan Akal mereka dan uh, dengan terbuka dengan tanda-tanda kekuasaan yang dikirim oleh Allah untuk uh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini konsep dasarnya dan Allah membuka tadi dengan tiga tiga jebakan hmm. uh, retorika mereka lalu uh, uh, tidak berguna tanda-tanda uh, kekuasaan melalui kaum-kaum terdahulu, maka konsep ini dikatakan di ayat ayat ke-42, katakan Muhammad. Dan ini seringnya kalau tentang konsep itu Allah menggunakan uslub talqin. Qul, hmm. katakan Uh, kul laukan nama alihatun uh, uh, seandainya bersama Allah itu alih kamayakulun sebagaimana mereka uh, mengatakan dan itu di, dikatakannya itu sebenarnya bukan alihah saja hmm. karena di sini uh, mereka mengatakan Allah punya anak nah, jadi nanti segala konsep yang kontra terhadap ketuhanan ini akan masuk ke dalam satu milah yaitu kekufuran baik mereka yang menyembah berhala mereka yang menyembah bintang atau mereka yang e, mengatakan Allah punya anak atau yang lain sebagainya maka itu ada di dalam satu front mereka e, akan jauh dari e, apa namanya konsep, konsep ketuhanan, ketuhanan yang digambarkan yang sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan baik e, para pemirsa masya Allah ini pemaparan da, ini baru tiga ayat pertama ya Allah e, sudah dipaparkan oleh Dr Syafal bari masya Allah ternyata Uh, tadi sudah disampaikan disa uh, awal bagaimana uh, mereka ini, uh, apa karena orang-orang kafir ini atau Bani Israel ini sering menentang ya, uh, apa namanya, mereka bahkan justru tadi uh, dalam masa itu mereka itu tidak ingin memiliki ya, seorang anak perempuan, ya. bahkan oh, Mbah Jen, di, di ayat ini juga bahkan menghina ya, uh, karena di apa namanya, uh, anak perempuan tadi. Insyaallah jazakallah ustadz uh, Saiful Bahri ini atas pemaparan yang sangat luar biasa. Uh, sedi saya sedikit ada pertanyaan. Berarti maksudnya di ayat yang kedua ini yang fi hadzal Quran liyadzakaru Maksudnya berarti uh, sebelum-sebelumnya itu sudah pernah disampaikan uh, yang model-model seperti ini ya? Ya. Dan ini akan terulang kayak begitu terus. Hmm. Rasul uh, sudah punya nama baik di ini didustakan. Oh ya yeah, baik-baik Baik, yeah. baik. baik uh, Masya Allah uh, uh, Insya Allah nanti kita akan sambung uh, Pemaparan uh, Tentang te konsep ketuhanan Al-Quran dan konsep ketuhanan Di surat Al-Isra ini kita akan sambung nanti Di uh, Sesi kedua jadi para pemirsa Jangan sampai beranjak dulu dan Kemudian saya ingin mengingatkan juga Mungkin nanti Para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar kajian kita pada siang hari ini silahkan nanti tuliskan ya di kolom komentar. Baik itu di Youtube maupun di Facebook uh, KNRP TV. Baik uh, Pak Misa kita jeda dulu dengan uh, pariwara yang akan lewat berikut ini. Baik, para pemirsa Kenner PTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kami dalam program Ayat-Ayat Baitul Maqdis bersama narasumber kita, Dr. Saiful Bahri. Terima kasih, para pemirsa, masih uh, stay ya di layar kaca uh, Anda pada siang hari ini. Uh, Insyaallah, selanjutnya akan uh, nanti, tapi sebelum dilanjutkan oleh Dr. Saiful Bahri, saya ingin mengingatkan nih kepada para pemirsa untuk senantiasa. Mendukung channel KNRP TV dengan cara klik like, subscribe, dan juga share, sehingga kebermanfaatan channel TV bisa menjadi lebih luas lagi. Dan Kemudian, juga kita, yuk, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina dengan cara uh, mendonasikan sebagian harta kita ke nomor rekening yang sudah tertera di uh, layar kaca Anda pada saat ini, baik. Uh, tanpa berpanjang alami tadi sebelumnya sudah disampaikan nih uh, di ayat yang ketiga atau 42 nih sudah masuk ke teori ketuhanan. Sad. Mungkin uh, selanjutnya itu seperti apa uh, kelanjutannya di ayat-ayat sel selanjutnya Ustaz, silakan. Uh, para pemirsa KNRP TV, uh, kita lanjutkan. Jadi uh, konsep yang pertama adalah qul uh, lau nama ahu. Hmm. Jadi di sini menafikan. Jadi konsep ketuhanan itu menafikan dulu. Hmm. Jadi, memang di dalam dakwah para rasul itu selalu menyebutkan Wa "wailah hukum ilahu wahid". Tetapi nanti, dalam prakteknya, itu menafikan dulu karena untuk bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diperlukan uh, dia menyingkirkan berhala-berhala dari bawahnya. Makanya kalau kelanjutan dari ayat yang sebelumnya tadi, maka ayat berikutnya menafikan mm -hmm. subhanahu wa ta'ala. Jadi maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini di, dikuatkan di belakang itu uluwan kabira. Jadi betul-betul uh, kesempurnaannya itu jauh dan tinggi, mm -hmm. eh, apa namanya tinggi dan besar. Sangat besar. Jadi sudah uluan kabiro. Hmm. Jadi ibarat ini ada kekurangan e, di sini. Orang itu kan biasanya kalau terlepas dari kekurangan kan dia di atasnya. Iya. Ada. Nah, ibaratnya kalau misalnya misalnya nih, kalau seorang siswa atau seorang mahasiswa itu angka lima itu kurang. Hmm. Maka dia angka enam pun sudah sudah, sudah okay lah okay. Ha -ha. Ha -ha. Tapi ketika dikatakan subhanahu wa taala maha suci, maha tinggi itu artinya sempurna. Hmm bukan uh, bukan angka 6 tadi hmm. maka maha suci maha sempurna ini uluwan khabiro maka sebenarnya Kemahasucian Allah itu bukan dari kekurangan hmm. uh, karena kalau uh, buka kalau kita mengatakan maha suci Allah dari kekurangan itu berarti Allah di angka enam hmm. uh, jadi Kemahasucian Allah kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Taala dan di sini dikuatkan amma ya kulun, dari apa yang mereka katakan itu jauh karena Allah itu lebih sempurna dari itu jadi bukan bukan sekedar tidak sesuai dengan yang mereka katakan Allah lebih sempurna. Nah, jadi contohnya begini, kalau ada orang mengatakan oh si Fulan itu pelit, nah, kita katakan enggak kok, enggak pelit gitu. Tapi kalau enggak pelit itu biasanya ya ya biasa, biasa gitu. Ya. Tapi kalau kemudian dikatakan oh enggak dia malah Memang. justru, nah itu disebut dengan kebalikan hmm. dari kata-kata itu. Jadi fulan yang dituduh pelit ternyata dia dermawan. Hmm. Gitu. Fulan yang dituduh orang penakut ternyata dia bukan hanya biasa-biasa tapi orang pemberani. Hmm. Maka di sini uh, tidak bisa dibandingkan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ dan kabira. Hmm. Ada Maha Suci dan dikuatkan lagi. Biasanya di dalam Al-Qur'an itu sering menyebut uh, Sabbaha atau yusabbihu ma samawat. Tapi di sinilah langsung As -sab wal jadi Allah uh, bertasbih kepadanya itu as wal hmm. jadi langitnya dulu langitnya dulu. Uh, baru diikuti hmm. waman fiihin hmm. hmm. uh, harusnya kan uh, tusabbihulahu tusab, uh, as dan wal dan seterusnya hmm. tapi di sini tidak tusabbihu samawati wal wa bertasbih kepadanya dan kenapa tidak as-samawati ardu tapi di sini menandakan tasbih karena kan surat al-isra itu keistimewaan surat Al isra dua ayat ini adalah surat-surat yang penuh dengan banyaknya tasbih dan pengulangan kata al-quran paling banyak di dalam satu surat termasuk hmm. hari ini saja disebut sampai dua kali. Dua kali. di ayat uh, 42 ya. 42. Surah Nabi ada Qur'an dan nanti Oh iya 41. 41. 41, ya. ya. Nah, jadi uh, yang konsep kedua setelah tadi uh, kemaha sempurnaan yang harus dituhankan Tuhan Jadi kalau seandainya manusia dan seisinya itu tidak ada yang mau menyembah, hmm. maka yang rugi bukan hanya bukan Allah, yang rugi ma manusia. manusia. Hmm. Karena dalam diskusinya uh, Allah berfirman di dalam Law, law wa, wa 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 minkum, Kalau seandainya semua yang diciptakan Allah jin manusia dari awal sampai akhir semuanya taat itu enggak Nggak menambah kerajaan. kerajaan sebaliknya law anna awwalakum wa mana kau kami Seandainya sebaliknya, semua manusia dan jin yang diciptakan dari awal sampai akhir nanti, semuanya tidak ada yang yang menyebabkan karena sama kualitas sama yang berkumpul. Mana kau dari kami kisah? Tidak hmm. mengurangi bahkan kata Allah, seandainya semuanya tadi yang disebut itu berkumpul, karena wah, semuanya berkumpul dan meminta kepada Allah dan kata Allah di situ waaitu kulla wahidin masalatahu dan aku kasih setiap mereka apa yang mereka minta langsung manaqasadzalika min mulkisya'at itu tidak mengurangi kekuasaan Allah illa kana fi mihyatu al-bahar selai benang jahit itu dimasukkan ke dalam air laut terus ditarik lagi apakah air lautnya berkurang Nggak. tentu tidak ini konsep yang kedua selain tadi kesempurnaan yang bermula dari kenafian, yang kedua adalah tusabihulahu sama wa jadi, langitnya yang bertasbih kepada Allah, buminya yang bertasbih kepada Allah, waman fihin. Ini penting, berarti waman fihin ini siapa? pada faktanya kenapa manusia tidak bertasbih? Kenapa Allah menyebutkan wa man fihin? Nah, nanti itu ada di ayat-ayat lain yang mengatakan subhanallahi ma fis samawati wa ma fil subhanallahi samawati wal art. Ada dua yang banyak diulang dua kali, ada man fis samawati wa fil ada yang disebut dengan wa ma Jadi ini semuanya mengarah kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu oh, banyak yang menyembah. Hmm. Jadi dengan atau tanpa manusia tidak tidak akan berpengaruh. Sabbahalillah sebelum manusia ada alam-alam itu sudah bertasbih. Yang kedua, ketika manusia datang dan bertasbih, yusabbihu bihulillah alam-alam itu masih bertasbih. Masih bertasbih. Makanya di situ disebutkan ya, wa im min in min syai'in illa bihubi bihamdi. Tidaklah segala sesuatu bertasbih kecuali dengan uh, kesempurnaan uh, memuji kepadanya. Tetapi kita walakin la tasbihah. Kita tidak tidak bisa memahami tasbihnya gunung, hmm. tasbihnya angin, Tasbihnya burung-burung itu yang disebut di dalam Al-Quran seringnya ya Dan termasuk tasbihnya para malaikat yang kita tidak tahu Karena malaikat penghuni langit-langit itu pun berbeda-beda Ada yang mereka beribadah di langit pertama Di sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Izzah Ada yang beribadah di langit terakhir, langit ketujuh Yang disebut dengan al baitul Ma'mur Disebut juga di dalam Al-Quran ya, surat-surat At-Tur Jadi Kita tidak akan pernah merasakan dan bisa Melihat atau, atau melihat atau memvisualisasikan kira-kira makhluk Allah yang disebut dengan sabuus sama sama watu sabu wal ardhu manfihin itu seperti apa? Jadi uh, merupakan kewajiban kita adalah bertasbih dan karena itulah tasbih itu menjadi bacaan paling banyak hmm. yang kita baca dalam Al-Quran dalam sholat kita, sekalipun memang tidak ada hadis yang mengkhususkan dibaca tiga kali, mm -hmm. tapi umumnya kita sering membaca Bajarinya. dalam ruko, mm -hmm. dalam sujud itu tiga 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 kan artinya sembilan gitu. Ya kalau kita baca sekali itu aja jatuhnya satu rakaat sudah tiga kali, tiga, tiga kali. Gitu. Jadi uh, luar biasa. Ini ini merupakan uh, apa ya? Uh, kalau kita tidak menyadari itu, kita sudah bertasbih berarti itu automatically. Jadi hmm. kita tidak tidak menjiwainya. Orang tadi sebut wala kila atau uh, jangan-jangan kita tasbihnya kita aja kita nggak paham uh, iya, gitu benar. karena disebut uh, Allah Subhanahu Wa Taala itu makanya disebut di penutupnya itu inna hukana haliman, haliman. masya Allah Allah itu maha lembut halim maha lembut sekali Allah tidak tidak tersinggung kalau bahasa kita kan uh, kita ini mohon maaf ya kita ada orang meninggal kita takziahnya juga copy paste yeah. dari atas kadang ada salah <laughs> harusnya domennya Allah <laughs> mau jadi Allah mau <laughs> sebaliknya uh, tidak bermaksud menyamakan tapi Allah Allah itu tidak tersinggung ketika kita bertasbih tapi tidak tahu maknanya hmm. uh, ketika kita tidak tahu tasbihnya gunung-gunung uh, padahal kita sedang pada waktu itu melihat matahari uh, terbit, terbit atau matahari tenggelam ya. Umumnya sih matahari terbit ya. Hmm. matahari tenggelam umumnya di pantai. Itu mereka semua bertasbih. Allah nggak tersinggung sama itu. Kita nggak paham, Allah tidak tersinggung. Bahkan Allah itu Ghafur. Allah memaafkan kita. Nah, ini uh, faktanya kenapa tasbih itu menjadi uh, sangat dahsyat sekali, nah, uh, sekali. Uh, karena Rasulullah SAW bersabda kali juga ber, uh, bersabda, "Kalimatani khafifatani" ya, Fil lisan, thaqilatani fil mizan yaitu subhanallah tadi itu, dan tasbih itu juga, e, menjadi penangkal e, siksa dan adab Allah, hmm. dan itu juga, dipraktekkan pada saat Nabi Yunus Alaihissalam berada di dalam jerat-jerat kesulitan, beliau terjebak dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan paus, beliau bertasbih, ya kan, eh, subhanak, menyebut subhanak. Uh, Ini kuntu jadi bertasbih dan mengakui kelemahan, kesalahan, dan kezaliman. Makanya, di sini, ketika kita tidak memahami tasbih, itu uh, bukan berarti kemudian alam-alam itu tidak bertasbih. Hmm. Dan ketika kita tidak memahami tasbih, kita pun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha lembut. Oh, belum terlambat saatnya. Apalagi sekarang uh, sudah mendekati bulan Ramadan. Ayo, kita siap belum, terlambat? Belum. belum? Gitu. sekalipun kita malu, ya persiapan kita. Kalah dengan persiapan para importir kuma, padahal mereka non, mungkin sebagian besarnya non-Muslim yang tidak menjalankan puasa. Kan, uh, kemudian kita juga kalah sama sinias artis-artis, uh, para pegiat film yang sudah menyiapkan tontonan di bulan Ramadan. Bahkan, produsen HP juga, iya, uh, sudah menyiapkan sesuatu. Semuanya untuk Ramadan, kan? uh, programnya spesial, belum kulinernya, ya, ya. belum paket-paketnya. Jadi, sebenarnya tidak terlambat. Ya, terlambat. Uh, artinya, kita masih bisa. Uh, innahu kana Allah maha lembut sekali. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang sangat ingin mengampuni hambanya. Ketika kita datang dengan segala dosa-dosa tadi diampuni. Lihatlah Bani Israel. Sampai pun na'udzubillah min kita sudah pernah membahas. Mereka menyekutukan Allah dengan hmm. anak sapi yang dibuat. Allah tetap mengampuni mereka. Ketika mereka mau mengampuni. Makanya di sini innahu kana haliman ghafura. Menjadi kata kuncinya adalah kita juga harus dikaruniai kelembutan hati supaya hmm. merasa supaya merasa bahwa kita itu perlu bertasbih, supaya merasa supaya kita bertaubat. Makanya inna hukana itu ada uh, ada berikutnya. Nah, ini menarik ada dihubungkan di ayat berikutnya. Hmm. Wa idha Quran. Hmm. Ini yang kedua ya. Uh, ya ini penyebutan, penyebutan kedua, yang di, yang kedua di kesempatan kali, kali ini ya kali kalau ini, yang sebelumnya kan sudah pernah sebelumnya kita bahas sudah. juga ya. Wa idza qara'tal ja'alna wa ladzina la kalau kita membaca Al-Quran, itu otomatis kita membuat sekat pengamanan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Itu berarti ini adalah bentuk proteksi, proteksi dari yang tidak terlihat dan proteksi dari yang terlihat. Hmm. Maksudnya apa? Ahlul Quran itu e, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, hmm. janji Allah akan dihindarkan dari mara bahaya karena disebut Allah di sini: hijaban, mastura, jadi dihijab. Sekalipun arti sesungguhnya, bukan itu. Jadi, jaban mastura mereka tidak akan mendapatkan siksa sebagaimana orang-orang itu disiksa nantinya, tetapi ini di dunia pun ahlul Quran. Insya Allah akan, akan diamankan dari makar mereka. Hmm. lalu kita pernah bertanya ya pada peristiwa pi rumah Una Minuh. itu, kan uh, mereka ahlul Quran uh, sekitar 70 orang dibantai hmm. itu ya? Iya hmm. kan? Iya, yes. lah. Katanya, eh, uh, uh, di sini uh, Allah, ya Allah men kan menjanjikan. menjanjikan ijabah, ijabah mestura gitu. Nah tentu bukan itu maksudnya Jadi kalaupun Ahlul Quran itu menemui syahidnya Mereka disiksa, mereka dibantai Mereka justru uh, menghadap Allah dengan bangga Karena mereka itu dinistakan atau dibunuh Karena berpegang teguh pada Al-Quran Justru akan menguatkan bahwa mereka akan dihijab hmm. Tidak akan tersentuh dengan apa yang dialami oleh Orang-orang uh, yang tidak beriman kepada hari akhirat Jadi kesulitan yang diterima nah, uh, uh, di dunia mereka itu hanya sekedar ya sedikit saja sedikit tidak juga. sebanding dengan kesulitan yang akan diterima mereka nanti uh, di akhirat. Jadi Akhir. ini ini hijab dan mastura itu betul-betul sudah hijab, mastur. Hmm. Itu, itu penguatan kan? Iya. <laughs> karena uh, bayangan kita tidak semua hijab itu mastur hmm, bisa, jadi. bisa jadi padahal sebenarnya hijab sudah cukup penghalang kan penghalang, ya. tapi ketika hijab dan mastura itu betul-betul uh, menjadi proteksi mereka dari api neraka karena siksaan orang-orang yang mendustakan itu macam-macam uh, uh, di dalam surat al-waqiah saja Allah menyebutkan misalnya mereka diberikan uh, zakum, mereka diberikan samum hmm. diberikan hamim uh, diberikan uh, syurb yang disebut syurbalhim hmm. mereka Minum itu kayak onta yang kehausan itu blok-blok, padahal ketika diminum bikin tenggorokan mereka melocot karena hamil tadi itu. Jadi itu uh, mereka tidak akan mengalami itu. Ahlul Quran adalah uh, orang yang memahami konsep ketuhanan. Maka ini yang ketiga. Yang pertama tadi adalah tentang uh, penafian, penafian. Uh, yang kedua adalah kesempurnaan, dan yang ketiga adalah tasbih. Yang keempat ini uh, terkait dengan Al Quran. Maka kalau orang-orang menuduh Allah, berkata buruk kepada Allah, menyekutukan Allah, karak tal Qur'an. Hmm. Nah, ini wa karak qara'ta itu tidak uh, menarik dalam bahasa Arab itu uh, Iza kumtum ila shalah. Di situ kan belum salat tapi disebut kumtum. tum hmm. uh, kumtum di situ berarti bimakna uh, hampir. hampir. Nah, ini juga sama. Wa iza qara'ta Qur'an itu lidilalah ala al -itbad". hmm. Kalau kamu benar-benar meyakini Al-Qur'an dan kemudian kamu membaca gitu sekarang kamu baca dan terus kamu akan baca maka Allah akan jadikan betul-betul antara kamu dan mereka itu hijaban mastura di situ kenapa karena Allah menjadikan uh, hati mereka itu aqinlah hmm. uh, tertutup-tutup uh, dan uh, kenapa bisa tertutup? Nah, kita break dulu banyak karena iya. waktu juga sudah sudah habis insya Allah kita lanjutkan nanti uh, setelah break saya kembalikan kepada masya Mas, allah, allah uh, ini sangat menarik sekali uh, pembahasan kita pada sesi kedua ini masya allah bagaimana tadi konsep pertama disebutkan bahwa uh, dari penafian dulu ya uh, kemudian uh, baru diesakan Allah Subhanahu Wa Taala lalu yang kedua tadi adalah uh, tasbih bagaimana langit dan bumi juga Uh, bisa uh, bertasbih namun mungkin kita sebagai manusia tidak bisa tidak mengetahui bagaimana uh, tasbih mereka lalu yang terakhir ini yang ketiga atau itu tadi ada uh, tentang ahlul quran ya. Baik, uh, para pemirsa Kanal RPTV, kita akan uh, jedai dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Baik para pemirsa NRP TV dimanapun Anda berada masih bersama kami dalam program ayat, ayat Baitul Maqdis bersama narasumber kita Dr. Saiful Bahri Masya Allah baik kita sudah masuk ke sesi ketiga pada kesempatan kali ini Yang kita membahas tentang uh, Al-Quran dan konsep ketuhanan di surat Al-Isra ayat 40 sampai dengan 49 Nah baik saya ingin mengingatkan uh, bagi para pemirsa untuk senantiasa men mendukung channel KNRP TV dengan cara klik like, subscribe, dan juga share sehingga kebermanfaatan channel KNRP TV bisa menjadi lebih luas lagi. Dan kemudian juga mungkin nanti bagi para pemirsa, karena setelah sesi ini kita akan masuk ke pertanyaan. Yang memiliki pertanyaan-pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar baik di Facebook maupun di Youtube. Baik, kita tidak tanpa berpanjang kalam, kita lanjutkan lagi kepada Dr. Saifi, Dr. Saiful Bahri. Silahkan dilanjutkan nih setelah tadi, ya tadi penutup ya, Akin Silakan. Ya, ya. Baik, kembali lagi para pemirsa KNRV TV. Jadi, mereka ini orang-orang yang angkuh. Itu yang menyebabkan telinga mereka tersumbat. Dan Allah menggambarkannya, luar biasa. وجعلنا على قلوبهم أكنتا أيققه fi adanihim Jadi Allah menjadikan akinta ala qulubihim. Jadi betul-betul Allah itu di atasnya. Hmm. Jadi Allah itu beda dengan fauqoh. Ada yang mengatakan fauqoh itu ada jarak. Kalau Allah melekat. Hmm. Jadi sesuatu yang ditutupi yang melekat sehingga uh, tidak ada nafas ibaratnya. Kalau kita ditutup, enggak ada jeda ya, itu. Ya, uh, ya. Uh, uh, kemudian kalau betul-betul ditutup lekat itu betul-betul nggak -betul bisa apa-apa. Hmm. Tapi kemudian yang menarik adalah kok setelah bicara hmm. wajahalna ala kulubihim akinnatan ayyaf kohuhu wa wakra. Hmm. Kenapa? Kok disanya misalnya uh, misalnya penglihatan hmm. mereka wa absorihim misalnya hmm. atau bicara tentang yang lainnya tapi di sini wafi adanihim wakra. Nah, sama dengan di ayat lain, layestati unas sama. Mereka sebenarnya bukan tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan konsekuensi apa setelah mendengar, yaitu menjalankan. menjalankan. Sama. fi <tuk> himwakro ini bukan berarti telinga mereka tertutup gak mendengar Rasul. Mereka mendengar. Berarti ini merasakan, mengatakan apa? Mereka tidak mau mendengar, tapi justru mereka tidak mau mendengar, mereka mendengar. Tapi yang dimaksud Alquran yang menyebabkan hati mereka terkunci itu karena tadi itu wafi adani pendengaran mereka itu tersumbat. tersumbat tersumbat bukan berarti dalam artian tersumbat, tersumbat ya. ya mereka mendengar, mendengar tapi tidak melaksanakan hmm. ya kayak misalnya kita ke anak-anak kita saya sering mengatakan misalnya nak udah jam segini ayo jangan main HP hmm. gitu. eh jam segitu kita ingatin dua kali eh, kan biasanya dengar gak tadi kira perkataan seperti itu bukan menanyakan tadi kamu dengar nggak perkataan hmm. ayah hmm. maksudnya apa Untuk melaksanakan ah, ya. kalau dengar pasti dengar ya, kan dengar pasti hmm. nah wafi ada nih muakro itu bahasa keras sebenarnya. Hmm. luar biasa Al-Quran itu hmm. jadi sesungguhnya efek dari mereka itu uh, ada tertutup hatinya itu karena ada angkuh tadi itu dan angkuh itulah yang menyebabkan mereka tidak mau mendengar hmm mendengar tapi mendengar dalam art. makanya di sini nanti uh, di ayat setelahnya ya hmm. itu bahasanya yastami'un uh, karena al-istima' itu bukan as-sama' hmm. berbeda Benar -benar. Ya. jadi itu ya yang menyebabkan hati mereka terkunci lalu kemudian Al-Qur'an menegaskan hmm. nahnu a'lamu hmm. bima yastami'un uh, Allah Maha tahu uh, terhadap apa yang mereka dengarkan bahasanya istima' di sini bukan bukan as-sama' as di situ as ya, ya. Yestemiau, Nabi yastami'un yang ketika mereka mendengarkan itu, uh, mereka malah justru berkata-kata, "Membisik-bisikan hmm. jadi kan di situ bahasannya Najwa. Ya? Najwa, ya. Uh, mereka membisik-bisikan, uh, dan orang-orang Dolim itu mengatakan, uh, 'Muhammad itu adalah rojulah mas hmm. Jadi, ketika Nabi Muhammad mungkin bahasannya bermacam-macam, eh, tau gak nih? Oh, gila banget, <laughs> itu ibaratnya ini orang." pengen pengen nyari, jabatan, pengen nyari jabatan ya. Jadi betul. ini orang pengen nyari untung hmm. ya. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan apa itu selalu diterima buruk. Hmm. Padahal sebelumnya beliau itu selama 40 tahun adalah orang yang terbaik di antara mereka. Tapi ini justru orang-orang zalim dikatakan di sini zalim ya bahasanya Zolimun, kan di situ Orang-orang ya? iya, yang zalim itu mengatakan apakah kalian mengikuti seorang laki-laki yang disebut di sini Kuro hmm. Luar biasa. Sebelumnya Beliau juga disebut majnun. majnun, Beliau disebut juga kahin. Hmm. Tapi di sini disebut masyhur. Orang yang tersihir, hmm. orang yang tersihir dengan obsesinya, orang yang betul-betul disihir oleh orang lain, orang yang tersihir dengan uh, apa ya, tersihir. Di sini masyhur itu bahasanya itu. Hmm. Uh, beliau kadang disebut sahir. Sahir ya. Hmm. Di sini disebut masyhur. Mas Beda itu. Kalau ketika sahir itu memang beliau penyihirnya, pelakunya. pelakunya. Ya, Tapi di sini, di sini maskur kan? Iya. Intatabiihuna illa rajulan hmm. Jadi orang-orang yang tersihir dengan obsesinya, orang-orang hmm. yang di menjadi budak hawa nafsunya, orang-orang hmm. yang ya tersihir. Sama kalau misalnya mohon maaf, ada seorang laki-laki yang terpesona dengan kecantikan seorang perempuan hmm. kemudian menjadi mashur hmm. Karena dia misalnya laki-laki ini Mas Hur, kenapa? Karena dia nggak sadar kalau dia sudah punya istri yeah. Misalnya kan berarti Mas Hur yeah, Dia betul. sudah punya anak Dia adalah orang yang tadinya baik-baik Jadi Mas Hur. Jadi gambarannya begitu eh, Tapi sesungguhnya ini adalah pukulan telak buat orang-orang itu Siapa yang Mas Hur? Siapa yang Yang tidak mengakui Nabi Muhammad itu orang baik Mereka kan? Yeah, tapi mereka kemudian sendiri. malah membalik keadaan yeah. itu kan Berarti mereka yang sebenarnya disebut di dalam Al-Quran itu di sini dikatakan ya tadi hmm. di, di ayat 47, 47 ini ya. Hmm. ya. Maka kemudian Allah uh, memerintahkan uh, Nabi Muhammad dan juga kepada kita tentunya hmm. undur kaifa uh, fala Jadi bagaimana mereka memberikan permisalan? Hmm. Permisalan yang mana? Rajulan maskuro itu. Rajulan maskuro itu lebih kejam dari sekedar Nabi Muhammad di, dikatakan sahir. sahir. Sahirun au majnun di sini roh orang yang orang yang tersihir tuh nggak ada yang bagus. Yeah. Hmm. Penyihir mungkin, mungkin mungkin ya kalau dia ada kan ada penyihir baik, uh. ya. tapi <laughs> sebenarnya <laughs> tidak ada itu tapi masih mending ya. Yeah. Tapi ketika mas surga ada yang bagus dia itu apes aja hmm. dia ada apes kalah dan sebagainya. Jadi mas undur kaifal amthal. Nah padahal di situ cuma satu tapi Allah menyebutkan amthal karena di ayat lain mereka juga mengumpamakan Nabi Muhammad Majnun. Majnun itu artinya banyak, bukan hanya gila dalam artian hilang akal. Majnun itu bisa berarti dari kata jin. Majnun berarti kerasukan jin, ya. sehingga berbuat uh, tidak rasional. Tidak rasional. Ya. Jadi, di sini betul-betul uh, undur kaifador Amsal, bagaimana mereka mempermisalkan engkau. Nah, itu sindiran sesungguhnya. Karena sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa. Jadi eh, ini Al-Qur'an untuk sesi kita ini menyebut tiga ya. Tiga betul. Tiga. Betul, ya. itu betul tiga. luar biasa. Biasanya kan kalau Al-Qur'an itu sebutnya al dikr Al-Kitab, Al-Furqan di sini Al-Qur'an berarti betul-betul Nabi Muhammad mengkomunikasikan dengan mereka secara lisan membacakan Al-Quran karena kan ba'atsa fil ummina rasulan yatslu alaihim ayatihi ya, jadi betul-betul harus membacakan ya, ini termasuk kita baca ini ya mudah-mudahan bagian dari uh, dari sunnah ada uh, awal rasul ya kita bacakan ya uh, masalah nanti ini kan open resource di di platform digital ya Ya nanti kalau ada yang dengerin ya alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi kalau yang dengerin kemudian ada telinganya hmm. wakro ya, nah untuk bilang mudah-mudahan itu bisa hilang dan uh, mendengarkan itu uh, bukan sekedar mendengar kemudian menjadi ada call to actionnya bisa hmm. kita lakukan. Lalu apa pesan allah di ayat terakhir? Setelah tadi lihat mereka Muhammad apa yang mereka lakukan? Ini penyebab uh, mereka angku dan sombong itu akan berakibat apa? Mereka mengatakan apa? Aida kunna idaman rufatan e, kita menjadi tulang belulang yang hancur di air lain turoban. turoban, ditambah lagi ya yaitu debu debu yang atau apa namanya tanah Bahaya. ya di sini e, tulang belulang itu inna lamabun usu nah kalau kan apakah kita akan menjadi betul betul makhluk yang baru yang dibangkitkan Allah ini klimak kekurangan ajaran mereka setelah mereka meragukan ketuhanan Allah setelah mereka mengatakan Allah itu punya anak perempuan, setelah mereka tidak percaya Al-Quran, ini mereka tambah lagi satu lagi dosa mereka adalah ketika ini bukan bertanya, ini mengolok-olok. Pertanyaan aida kunna warufata. Kalau kami ini adalah merupakan tulang belulang, tanah yang sudah hancur, hancur. tulang yang tinggal tidak hanya tulang utuh ya ya, itu inna khalqan jadida apakah kami akan dikembalikan kepada Allah. Ini ini konsep ketuhanan yang klimak terakhir hmm. yaitu adanya hari kebangkitan. Dan itu ketika seseorang di, di eh, mendustakan itu itu juga klimak dia mengingkari Allah. Karena di dalam Al-Qur'an itu sering disebut lo man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, innama ya'mur masajidallahi man, man, -man, 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 -man wal Dalam hadis juga, maka billahi wal yaumil akhir. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena hari akhir itu merupakan destinasi semua manusia. Semua manusia itu diciptakan uh, uh, menjadi kekal. Hanya saja dia melewati lini masa lini masa. Ada alam-alam arwah sudah lewat, ada alam dunia dan nanti masuk alam barza dan seterusnya. Jadi ketika seseorang mendustakan hari akhir berarti selesai konsep ketuhanan yang dia yakini itu selesai karena uh, percaya dengan hari akhir berarti percaya dengan perjumpaan dengan Allah hmm. perjumpaan dengan Allah mustahil dilakukan kalau tidak beriman betul. karena Allah hanya menjumpai orang-orang yang beriman uh, ketika nanti manusia beriman dia bisa berjumpa dengan Allah dalam hadisnya seperti hanya seorang melihat purnama yang uh, bulat jadi betul-betul dia akan melihat dengan mata berjumpa dengan Allah dan syarat utamanya adalah masuk, masuk surga. surga. Jadi itu konsep utama uh, ketuhanan yang juga disebut tiga kali kata Al-Qur'an pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tadi ya, "Qul alihatun Kamayakulun Jadi ini menafikan dulu. Yang kedua adalah "Subhanahu wa ta'ala uh, amma yaitu uh, disitu di situ konsep tentang kesempurnaan dan yang ketiga adalah tasbih semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat adalah terkait dengan Al-Qur'an. Jadi keimanan terhadap Al-Qur'an ini menjadi penting dan yang terakhir adalah uh, tentang uh, hari, kiamat, hari kiamat, hari kebangkitan. Ya. Itulah enam konsep ketuhanan yang terikat uh, ter, uh, terikat dan terkait satu sama lainnya sebagaimana iman kepada Allah dan rukun iman enam itu Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa akhir itu satu paket yang tidak bisa di, dilepaskan. Lalu nufariqu baina ahadin mir Beriman kepada semua para rasul juga satu paket. Lalu kemudian takdir ini dipisahkan bukan berarti ini tidak terkait, tidak, ya. tetap terkait tetapi ini pada faktanya manusia persepsinya beda-beda. Hmm. Karena kan uh, dia merasa kok saya enggak enggak bagus padahal sesungguhnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang bagus. Kalau tanpa sebab itu dia dia mendapatkan keburukan. Contoh ketika dia terlambat untuk naik pesawat, ternyata dia sedang diselamatkan Allah pesawat itu meledak misalnya. Mm, yeah. ya kan? Mm. Itu tidak bagus dia miss pesawatnya, tapi uh, Allah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Mm. Gitu. Dulu ada orang uh, apa namanya? Uh, dia tertinggal sehingga dia harus balik, kemudian dia ketika harus terdampar di sebuah pulau dan seterusnya itu kisah-kisah atau mungkin kalau bahasa sekarang dengan sulitnya ekonomi dan mm. sebagainya, Allah merencanakan sesuatu yang kita yeah. tidak tahu kalau bukan dengan sebab itu Allah memang bisa tetapi Allah memilih jalan itu supaya kita beriman. Jadi konsep ketuhanan dalam agama kita nafi dan isbat. La ilaha illallah ya. itu tadi. Yang kedua adalah kesempurnaan. Yang ketiga adalah tasbih. Yang keempat adalah Al-Qur'an dan yang kelima adalah beriman kepada hari akhir dan itu yang dustakan oleh orang-orang kafir Quraisy dan termasuk orang-orang sebelumnya dan orang-orang yang menentang para rasul kira-kira itu uh, konklusi uh, hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Walauan. Baik, masyaallah uh, jazakumullah kepada Dr. Saiful Bahri yang telah uh, uh, memberikan kita tadi uh, konsep ketuhanan di, di surat Al-Isra dari ayat 40 sampai 49. Masya Allah semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana kita dapat uh, apa namanya menyambungkan satu sama lainnya ya dan juga kita mungkin nanti kita amalkan ke kehidupan kita di sehari-hari masing-masing. Baik, para pemirsa KNRP TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun eh, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa mungkin yang memiliki pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar baik di Facebook maupun di YouTube. Dan juga, kami ingin mengingatkan untuk para pemirsa KNRP TV, untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan cara berdonasi melalui KNRP, dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Anda pada saat ini. Baik, para pemirsa, kita akan kembali lagi tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik para pemirsa KNRP TV dimanapun berada masih bersama kami dalam program ayat-ayat Baitul Maqdis bersama narasumber kita Dr. Saiful Bahri Baik kesempatan pada siang hari ini kita tadi sudah membahas di tiga sesi sebelumnya tentang Al-Quran dan konsep ketuhanan di surat Al-Isra ayat 40 sampai dengan ayat 49 Saat ini kita masuk ke sesi pertanyaan Ustadz, ini yes. ada beberapa pertanyaan dari pemirsa KNRP TV dan yang pertama, eh, kenapa ini visualisasinya ya di sini harus perempuan, Ustadz? Bahkan tadi malaikat juga dikatakan eh, visualisasinya itu sebagai perempuan. Mungkin bisa dijelaskan eh, Ustadz seperti mengapa seperti itu? Ya, eh, sahabat KNRP yang berbahagia, eh, perempuan itu juga merupakan bagian dari pelaku peradaban sebagaimana laki-laki tetapi dalam pasang surutnya peradaban perempuan itu mengalami nasib yang berbeda-beda dan siapa yang memperlakukan perempuan tidak proporsional itu akan jatuh peradabannya nah, peradaban yang menghinakan perempuan dia akan terhina peradaban yang terlalu memuja perempuan dia juga akan jatuh nah pada titik yang sekarang kita berada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu hidup di tengah sebagian tentunya, sebagian. tetapi mereka menguasai industri kalau bahasa sekarang ya media, media kemudian mereka berada di pemegang pusat-pusat hmm. kebijakan gitu, mungkin e, masih banyak orang yang menghargai perempuan, tetapi kemudian tasawurnya e, deskripsi mereka tentang perempuan itu tidak tidak sempurna. tidak sempurna, sehingga mereka tidak merasakan betapa pentingnya perempuan. Nah konsep sebenarnya sederhana aja bahwa perempuan itu uh, kelas 2 hmm. itu di orang-orang kufar itu ya. kan. bahkan uh, perempuan itu menjadi properti hmm. ya properti itu dalam beberapa keterangan ya kita jelas di dalam hadis Athar uh, di zaman jahiliyah itu kalau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu dan itu tidak dibatasi limitless hmm. gak ada batas berapa aja boleh kalau dia mati maka uh, apa namanya Perempuan-perempuan istri ayahnya, uh, anak yang pertama ini dia berhak mewarisi hmm. dan dia dibagi. Oh kamu sama hmm. no, sama hmm. no, sama. Yeah. No. Jadi nggak ada etika ibu di itika, situ. Iya. Ibaratnya kan itu kan berarti kalau istri ayahnya kan ibu tiri ibu lah. Ibu tiri ya. ya ibu tiri kok diwarisi? Di gitu gimana? Nggak <laughs> masuk akal gitu. Jadi mereka sama sekali tidak menghargai perempuan dan mereka tidak sadar bahwa ibu mereka adalah perempuan. Itu 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 konsep dasar yang berat di situ. Sehingga akibatnya apa? Perempuan tidak diberikan hak ekonomi. Hmm. Tidak mewarisi, mereka bahkan menjadi harta waris. Menjadi, apa namanya, properti. Nah, karena seperti itu, kemudian punya anak perempuan itu dianggap in, uh, bukan investasi. investasi. Bahkan justru merugikan. Hmm. Karena kan ngasih makan, hmm. kemudian mereka juga uh, nyusahin lah harus uh. dijaga, dan sebagainya. Nah, berawal dari inilah kemudian bertemu dengan ketidaksukaan konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah celahnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu kan mendapat wahyu dari malaikat. Hmm. Nah itulah yang menjadi terhubung karena Nabi Muhammad sudah jelas jenis kelaminnya laki-laki ya. gitu kan e, kan nggak mungkin. Kenapa tidak diutus kepada ya, kami seorang ya, perempuan? perempuan? Karena mereka tidak sama sekali tidak Tindak kegambar itu. itu. Berarti kemudian malaikat pun e, mereka gambarkan itu sebagai pelampiasan hmm. sesungguhnya. Dan uh, ini juga adalah sesuatu yang perlu diteliti secara kebahasaan Di dalam Al-Quran uh, Untuk Al-Malak mala uh, al ya dan enten. Malaikat itu menggunakan uh, kata gantinya adalah kata kata ganti uh, Qalatil Malaikat ya. Itqalatil Malaika ya ya. Nah kalau Itqalatil Malaika itu kan karena jama' sebenarnya ya. Tetapi bahwa kemudian persepsi mereka tentang Malaikat yang perempuan itu juga terjadi sampai hari ini kan kalau orang disebut angel iya. atau apa namanya, malaikat angel. itu kan seorang perempuan yang bersayap, seolah-olah begitu. Sebenarnya kan sama aja dengan mereka iya. itu, jadi menjadikan malaikat itu perempuan itu juga buruk. Ditambah lagi, sudah malaikat itu perempuan. Oh, itu anaknya Allah. Oh, itu hmm. lebih parah lagi. Jadi sesungguhnya memang destinasinya adalah tujuannya mereka ingin mendowngrade ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dengan menempatkan kesalahan-kesalahan. Kesalahannya adalah... Allah punya anak perempuan Kesalahan berikutnya adalah uh, Buat apa ngurusin buat perempuan apa? Jadi sebenarnya ini bertumpuk-tumpuk yang mengakibatkan mereka terjebak pada retorika itu Kenapa Allah perlu anak perempuan Tadi kan Orang dia bisa ngasih kamu anak laki-laki Belah -laki, buat apa ini dengan apa? perempuan Mendingan nggak usah gitu Ini mereka terjebak pada retorika itu Sehingga uh, justru itu mengungkap uh, di dalam sejarah periode buruk yang pernah dialami perempuan di zaman itu berbeda dengan hari ini kalau hari ini sebaliknya orang memuja perempuan mm -hmm. orang mengangkat perempuan sehingga nggak peduli uh, merugikan laki-laki mm -hmm. hari ini peristiwa perceraian yang paling banyak adalah cerai gugat mm -hmm. yang digugat siapa laki-laki ya kan hari ini ada undang-undang ya untuk melindungi perempuan mm -hmm. ya padahal sebenarnya yang dilindungi juga laki-laki gitu Uh, dilindungi supaya termasuk, makanya ada unsur akal kezaliman, atau madluma kita harus melindungi laki-laki juga untuk melakukan kezaliman kepada perempuan. Itu juga bagian yang harus direkayasa di dalam di dalam lingkungan sosial kita. Jadi, ini sesungguhnya mereka menciptakan gap di situ, seolah-olah laki-laki itu uh, bukan partner, tapi menjadi sparring partner, hmm. jadi menjadi apa ya, kayak musuh, musuh. yang harus dikalahkan. Ini juga uh, pemikiran feminis dan uh, gender uh, yang sekarang sedang ngetren sehingga uh, perempuan harus dibela, hmm. dibela dari siapa? <laughs> Permasalahan kan yang rusak, yang sakit itu struktur sosialnya. Kita harus memahamkan bahwa uh, perempuan itu juga sama seperti laki-laki hmm. uh, punya kesempatan untuk dalam uh, berkontribusi. berkontribusi. Itu saya kira. Baik, Ustadz terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama tadi ini. Semoga uh, dapat uh, menggugah atau menginspirasi banyak. Uh, Pemirsa di KNRP TV. Uh, selanjutnya Ustaz pertanyaan kedua nih ada uh, pertanyaan dari pemirsa. Kenapa Al-Qur'an disebut kata Al-Qur'an ya tadi kata kenapa kata Al-Qur'an ini banyak disebut uh, di surat Al-Isra ini Ustaz? Ya, ini menarik ya. Kan kita kalau peristiwa Isra Mi'raj itu seringnya identik dengan salat. Mm, ya gitu dan di dalam surat Al-Isra ini juga banyak perintah untuk sholat, termasuk sholat malam. Dan kenapa tidak disebut secara literal Rasulullah itu menerima menerima ibadah sholat di dalam Al-Quran? Itu keterangannya justru ada di dalam hadis. Nah, kita bisa ambil. Saya, tertarik satu ayat di surat Al-Ankabut ayat 45. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholatatan anil fahsyai wal mungkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ya ma Jadi di situ putluma ilaika minal kitab. Bacalah dari apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab eh minal Qur'an. Hmm. Ah berarti ada hubungannya minal Qur'an minal kitab Mitab. wa aqimis hmm. Jadi Al-Qur'an dan salat itu terkait sesungguhnya. Jadi ketika uh, memang semuanya itu uh, melalui Uh, wahyu, wahyu ya. tetapi justru kenapa kok uh, Wahyu tentang pelaksanaan sholat itu langsung, ya. sementara ini kan kalam Allah, kenapa kalam Allah kok nggak langsung aja ya, dia bicara-bicara langsung kayak peristiwa Miros hmm. itu, kenapa melalui proses? Oh ini luar biasa, karena dalam kalam Allah ini bukan sekedar bicara, transmisi langsung sampai, tapi di situ ada ibadah, ada mukjizat, ada keindahan, makanya perlu. E, diverbalkan melalui huruf-huruf Dan itu mustahil kalau Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah hmm. Jadi hari ini kita nggak tahu Bagaimana pembicaraannya Seperti apa, nggak hmm. ada hmm. Dan itu kan kalau wahyu kayak begitu kan jadi abstrak hmm. Maka itulah di, diperlukannya Al-Quran Al Dari Koran. Al-Quran masdar bimakna maf'ul hmm. Jadi Al-Quran itu masdar bimakna makru hmm. Sesuatu yang dibaca, yang dibaca. Berarti Al-Quran itu kedahsyatannya tidak akan tidak akan terasa kecuali dibaca Dan ini Pewahyuan Al-Quran itu macamnya banyak uh, Nabi Muhammad SAW Kadang mendengar suara lonceng Yang keras sebelum mendengar bacaan uh, Tentang Al-Quran ya. Ya, Kadang beliau melihat Dalam bentuk aslinya hmm. dan itu hmm. hanya terjadi Dua kali saja dalam surat An-Najm uh, Melihat Jibril dalam Jibril. bentuk aslinya Dan kebanyakannya dalam bentuk manusia hmm. gitu Melalui sarana manusia Karena harus ada suara yang, yang dikeluarkan, yang mulut yang dilihat, hmm. sebagaimana Rasul juga dinilai oleh malaikat. Jadi ini su sebuah surprise sesungguhnya. Ketika Al-Isra berarti ini posisinya penting Al-Quran itu. Dan sebagaimana Nabi Muhammad menghadap Allah itu penting, maka Al-Quran itu penting. adalah fil Quran. Kita kemarin sudah bicara inah Al Quran ayah Dan Allah sudah menyebutkan kisah-kisah di dalam Al Quran berarti penting. Walakat sarafna fiha Al Quran. Sudah kami sebutkan yang mereka tidak mau dan kemudian wa karat quran kamu baca al-quran itu akan menjadi hijabam mesturah dan juga yang uh, yang uh, tidak kalah pentingnya karena tadi juga disebut di, di dalam al-quran uh, kalau uh, kamu menyebut sesuatu yang ada di, di dalam al-quran itu akan ada dua orang yang beriman dia makin kuat wajilat kulubum mm -hmm. dan orang yang yang tidak beriman akan sama disebut di situ uh, uh, mereka uh, nufuro, nufuro diundang uh, mereka apa namanya berpaling berpaling. Berpalingnya itu digambarkan Al-Qur'an wallau ala adbarihim nufuro walau ala adbarihim nufuro itu mereka berpaling dan betul-betul lari di situ. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita bacakan akan menghasilkan hmm. dua. Yang setan kabur, <laughs> uh, yang orang yang beriman, beriman tambahan akan dekat. dekat, -dekat. Jadi ini juga kemujizatan dan ini surat Isra dahsyat sekali. Disebut dengan surat Bani Israel juga. Bani Israel juga begitu hmm. ketika diturunkan uh, Kitab diturunkan Nabi yang membawa kitab responnya dua mereka memusuhi okay. ingkar dan mereka yang militan hmm. gitu kan itu kan terjadi pada peristiwa tolut uh, hanya sedikit saja hmm. dan yang tadi mereka minta itu malah lari hmm. gitu pada peristiwa uh, macam-macam lah itu ada disebutkan dalam sepanjang sejarah Bani Israel uh, kalau dibacakan ayat-ayatnya akan menghasilkan dua menghasilkan orang yang terhijab yaitu orang-orang yang hatinya terkunci, yang telinganya tersumbat, dan akan melahirkan orang-orang, akan menghadirkan orang-orang yang militan tadi. Itu itu rahasianya, kira-kira Allah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan pada Ustadz yang telah memberikan penjelasan jawabannya tadi. Semoga para pemirsa sekalian uh, dapat terinspirasi dari jawaban tersebut. Baik, uh, Ustadz, waktunya kita sudah. Nampaknya sudah 60 menit kita bersama uh, Insya Allah nih kita sudah di akhir dari uh, program acara kita pada siang hari ini ya. Jazakumullah Ustaz sudah ya, kan, menemani so -so. kami di waktunya, uh, di siang hari ini Semoga para pemirsa yang telah mendengar dan juga uh, uh, hadir di kajian Atau di dalam program Ad-Ad Battle Magdis pada siang hari ini Mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Dan juga kebermanfaatan dari kajian kita di siang hari ini Baik, uh, sebelum ditutup, mungkin saya ingin kembali mengingatkan kepada para pemirsa uh, untuk senantiasa uh, mendukung channel KNRP TV dengan cara klik like, kemudian subscribe, dan juga share, sehingga kebermanfaatan channel KNRP TV bisa menjadi lebih luas lagi. Dan uh, perlu juga kami sampaikan. Uh, Program KNRP TV di hari Senin itu ada ayat-ayat uh, Baitul Maqdis seperti saat ini di pukul uh, 13.15 sampai dengan selesai. Lalu kemudian uh, di hari Rabu ada uh, program Palestina dalam bentang sejarah. Ya, ini juga waktunya sama di 13.15 WIB waktu Indonesia Barat sampai dengan uh, selesai. Dan juga uh, ada kabar Palestina terkini, ya, hari Senin sampai Jumat, pukul 19.00 WIB, Waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ingin mengingatkan pada para pemirsa, untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan cara berdonasi, uh, sebagian harta kita ke rekening donasi yang telah uh, tercantum di layar kaca Anda pada saat ini. Kami uh, mengucapkan terima kasih pada para pemirsa yang telah... Uh, hadir di kesempatan Pada siang hari ini insyaallah kita akan kembali uh, Pada pekan depan Bersama narasumber kita Dr. Saiful Bahri uh, Kami pamit undur diri uh, Kita tutup dengan baca uh, Doa kafrut majlis Subhanakallahumma minhamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله